bahan yang saya gunakan adalah tepung beras. Untuk ukuran ini gunakan 1 sendok teh tepung beras, Bunda Sister. 1 sendok teh tepung beras. Oke. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh jus jeruk nipis. 1 sendok teh saja untuk ukuran ini. Kemudian tambahkan dengan air mawar. Kemudian diaduk tiga bahan ini. Rata, tambahkan dengan aloe vera gel atau gel lidah buaya. Jadi aduk-aduk sampai yang tercampur rata tidak seperti ini, Bunda Sister, menjadi krimnya sangat cantik. Kemudian kita sediakan satu wadah bersih yang ada tutupnya. Kita masukkan aja krim sini. Oke, sudah seperti ini aja. Krim ini bisa digunakan. Bunda Sister bisa menggunakan krim ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam. Oke, untuk cara memakainya, pastikan kulit Bunda Sister bersih, kemudian ambil sedikit. Oke, misalnya ini kulit yang ingin dicerahkan, kita oleskan aja merata. Kita oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah setiap malam sebelum tidur. Setelah digunakan, ditutup seperti ini, Bunda Sister, simpan dalam kulkas karena krim ini dapat digunakan sampai 2 minggu.